Melvick tu dia apa urus yang dia approve apa lah pada approval kan. Melvick ni sebenarnya Melvick dia adalah satu badan tapi urus paling tinggi di peringkat negeri Melaka yang yang mentadbir urus hal-hal berkaitan pendigitalan. Paling atas kita ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Mesyuarat SO lah. Yang di bawah dia untuk pendigitalan, pendigitalan inilah yang paling tinggi yang dipengerusikan oleh Yang Maha Berhormat Tuan Jeri. Kita ada WSO kita, kita ada Datuk SUK, kita ada Datuk Datuk Nasihat Undang-Undang, Datuk Kewangan Negeri. Dan ada juga datang daripada peringkat persekutuan lah. Kita ada daripada DPU, kita ada daripada MOSTI, kita ada daripada KPKG dan juga agensi-agensi berkaitan di Melaka. Termasuklah kita, termasuklah saya untuk kita decide dan kita tengok perhalusi dasar dan juga inisiatif pendigitalan. So salah satu daripada cadangan kita yang kita telah percaya bawa pada 29 bulan 3 dahulu adalah agenda cashless society ni lah. So alhamdulillah bila mana kita pembentangkan tu memang penerimaannya memang sangat positif dan kita diminta untuk perincikan lagi dia punya pelaksanaan dia. Dan bila kita diminta perincikan lagi tu dah tentu macam Jasbisbud tu memang kerajaan di Melaka juga tekankan mengenai engagement dengan orang ramai mengenai kesedaran. Saya just be aware sebab this not share initiative cashless society yang kita kenalkan sekarang ini sebenarnya perkara pertama dekat Melaka. Ini sebenarnya kali kedua. Yang kali pertama pernah dibuat pada 2012-2013 dahulu. Tetapi kerajaan negeri Melaka sebutkan kepada kita bahawa perbezaan initiative cashless sebelum ini yang telah pun diperkenalkan adalah bersifat inisiatif sahaja. Dia tidak ada di-embodikan sebagai dasar kerajaan negeri. So bila bertukarnya menteri, ketua menteri, maka inisiatif itu berkumpul. So itu yang dia kata, kalau boleh di setiap malam kita tak nak kebisan berumur-umur kali, kita nak jadikan dia dasar yang betul supaya semua inisiatif, engagement yang paling penting awareness kepada rakyat tu yang akan diterjemahkan kepada inclusivity adoption, itulah sebenarnya kejayaan dia. Itu yang memang nak kan, sebab tu dia masuk terus sebagai dasar. Cuma pelaksanaan dan satu insyaAllah dia macam saya sebut tu kita tengah berkat ke fine tune. Sebelum selepas mungkin Imatra pun terkubur, so kita terkubur juga dengan kandil ni. Saya tak tahu ada apa yang ada ni, so saya tahu paling tinggi pun biasanya kalau macam mati media hari kan, media ada berkomunikasi dengan dia satu apa tu juga yang dulu baik dia tu Kajira juga apa dia pun nama dia tu ada dan dia cukup betul tu kubu saya tak tahu siapa tu ada yang dia incubator sebenarnya dulu di bawah sekarang dia fungsi dia kalau saya tak silap dia di bawah ke ekonomi punya department dan sekarang dia punya fungsi tu absorb oleh bahagian teknologi maklumat dan komunikasi bawah jawatan Kementerian. So incubator yang kita ada dekat Agro tu sebenarnya sekarang ni tinggal infrastruktur sahajalah. Tapi saya juga difahamkan memang ada inisiatif untuk diperkasakan semula lah. Sebab dekat KLM tu tuan sendiri kan, kita kalau di bawah MSC Multimedia Super Corridor, kawasan MSC tu selain daripada Cyberjaya, kat Malaysia ni ada dua. Satu Cyberjaya, satu Agro. So diorang kerajaan ini mereka sekarang ni dia tengah melihat inisiatif untuk diwujudkan kembali. Diorang tengah buat dengan MDEC lah. So insyaAllah saya nampak mungkin dalam setahun lagi kita boleh nampak incubator tu boleh berfungsi semula. Mungkin mungkin bukan sebagai incubator tapi mungkin sebagai satu inisiatif yang lain, tapi dia punya tu tentu lebih kurang lah di inline dengan MBC, inline dengan pendigitalan yang kerajaan ini mula ke tengah buat ni. So sekarang ni kalau ikutkan bawah Tok Rehman, Datuk Seri Suleiman,
mana kita memang nampak dari segi absensi ni, kita memang nampak semua inisiatif kita untuk perjalanannya memang sangat sangat baik dan kita dapati memang ada banyak dasar-dasar kajian maka yang kajian maka decide untuk dilaksanakan sekarang ni memang banyak inline dengan apa yang kita sama-sama. Dan sebab menjadi mereka tak ada negatif untuk bagi penyelidikan kerja pengantin kuat. Betul. Bagi wajib kerja hari, dia banyak doktor, student, dan macam tak ada yang impact. Tak ada impact orang yang tak tahu dirinya. Inilah. Betul. Ya, kampung juga boleh guna kaya kena datang. Dan ada orang orang Melaka pun takut tolong Melaka. Kalau tak nak datang, dia Melaka punya kuat. Okey. Betul. Dia punya impact di bawah orang. Macam dia kata, eh, bantu dalam Melaka, orang Melaka tak boleh Melaka dia ni. Jadi kalau mungkin berkadang-kadang nak Melaka ni, betul betul betul. Saya ingat memang saya ingat dengan inisiatif penitilan ni banyak inisiatif yang lama tu mungkin dia orang bukan mungkin lah memang dia orang tengok kembali dan kita dia orang kena fight balik untuk status MSC dan juga untuk semua program-program yang disekat inklusif kepada rakyat tu. InsyaAllah saya rasa semua tu already in the pipeline. Cuma of course untuk hidup kembali tu dia orang kena tengok bagaimana macam kalau kita tengok isu dia biasa je lah macam ni kan, tengok tanah dia macam mana, ada keadaan daripada kerajaan sendiri ataupun dia bersama-sama dengan swasta. So saya ingat benda tu banyak boleh diselesaikan dengan apa yang kita nak bawa ni kepada society ni sebab dia punya komitmen daripada pemberi-pemberi perkhidmatan yang Encik Sani sebutkan tu sebenarnya memang dia orang pun sebenarnya tunggu. Kalau dekat negeri-negeri lain ni dia orang datang sebagai inisiatif. Tapi di negeri Melaka ni, dia datang bersama dengan insya-Allah kita datang dengan kerajaan negeri Melaka sebagai dasar. So daripada situ, dia orang sendiri dah sebenarnya letakkan komitmen sebab dah nampak lepas tu. So insya-Allah kalau kita dapat pastikan benda ni dengan betul pada akhirnya diputuskan secara bersihnya nanti, in term of implementation tu kita nampak insya-Allah tak ada masalah sebab untuk dia berdaya feasibility dia berterusan tu memang kita dapat komitmen daripada pihak swasta sebenarnya. Kita memang boleh sumbangkan sikit tapi kerajaan dia boleh buat awal tapi yang continuously tu kalau tak ada sambut daripada pihak swasta dia memang senang berhubung macam tu. But ini tidak, ini memang kita dah dapat komitmen sebab kita datang sebagai dasar. So semua e-wallet, bank semua memang sangat teruja untuk tengok dasar ni terus berjaya. So dia komit dengan kita. So saya ingat untuk macam Cik Azmi sebut tu betul, masalah kita, masalah adoption, masalah orang aware atau tidak, macam mana dia orang nak buat e-wallet pada kita ni. Kita senang kita ada rasa QR code. Tapi kalau macam makcik, yang pakcik-pakcik yang memang dah berniaga umur-umur yang gen kebelakang-kebelakang ni, cerita apa pun Facebook pun dia orang tak tahu. Kalau dia orang macam MCO semua boleh buat MP live, jual ikan, jual sayur, itu bukannya memang orang buat. Tinggal lagi awareness, geti tak geti tu sama-sama buat lah. Untuk program yang ni yang kita akan buat ke society memang dia punya elemen, dia ada beberapa elemen tapi elemen yang paling penting yang kat belakang tu sebenarnya memang kita tengah pincikan bagaimana kita buat engagement terus. Itu sebenarnya saya ingat semua orang memang tengok itulah dia punya faktor kelayaannya. Saya sebenarnya kalau cerita pasal dasar ni, kita memang banyak cerita pasal dasar. Dulu saya rasa macam Cik Azmi datang daripada pihak pengguna kan, industri sendiri tahu dasar datang dan pergi, inisiatif datang dan pergi. Tapi bagaimana dasar dan inisiatif tu kekal bila mana pihak swasta dan polisi kerajaan tu bersama-sama. Ini sama-sama tu yang kita memang sebenarnya harapkan. Bila dasar pula settle tu, sebenarnya masalah kita pula kita nak cari orang kerja SP ni lah untuk sama-sama dengan kita untuk menelak orang kata memperhalusi lah digital inclusivity. Sebab macam saya sendiri adalah perusahaan jenis yang naik ke bawah sebenarnya sebab ni kalau nak berbual lancar ke apa dan sebagainya apa untuk menerima tadi tahu saya belum tahu itu saya nampak ya kebincangan dia setiap orang-orang yang mencari sendiri ni, cari ilmu sendiri untuk tinggal. Betul. Dari orang tinggal. Jadi bila bersebut itu tadi saya rasa memang betul-betul BNM nak ingatlah kalau boleh kan akhirnya saya boleh Cik Alim untuk kerjasama betul bersama dengan SNL apa dia ke apa
mungkin apa benefit benefit ni benefit ni untuk itu macam mana how sebab sebenarnya nak marketing ni saya selalu ada tanya okay, jadi cara saya kata awareness to changes awareness to urban area saat urban ni cara sebenarnya macam kita nak marketing kan dan marketing tak reti lah atau tak reti lah marketing lah copyright akan tak reti lah okay. nak buat marketing ni dia macam berdakwah sama je aku nak suruh dia ada bayang kan anak ada bayang kan aku nak ada bayang sama je ada paksa ke ada saya lembut ke berkhidmat ke dan tu dalam marketing aku ni akan tak faham marketing tu apa aku tak boleh pergi lah kenapa akan aku dakwah tu dulu kenapa aku suruh anak ada bayang sebab aku kata semuanya ada hati ada soul bukan itu. Sama macam marketing ni, kadang dia tak rasa buat marketing, dia tak buatnya. Yeah. Dia tahu nak buat masak aja. Betul tak kita ni? Katanya klik pandai, dia masak dia buat sambil live kan masak. Sambil. Ha, kita kata pun tak apa, yang dia masak aja dulu, masak aja dulu. Masak start from that. Yeah. Itu yang pasal itu soal saya terkenal tu. Usia pun dah tahu Facebook ads masuk, dah bayar dia tak jadi. Masuk Instagram ads masuk duit, tak jadi Instagram itu. Kita komplain, kenapa tak jadi? Okey, kenapa tak jadi? Saya tanya soalan kan. Kita lekit macam ni lah. Kenapa belum kita sambung pada poin tengah balik? Kenapa contohnya orang dia buat Facebook ads tak jadi, Instagram ads tak jadi, dan tak penetrate market? Kenapa? Dah buat ads ni? Kenapa? Lain orang buat jadi, kenapa dia buat jadi? Saya kata kenapa? Membalikkan. Yes! Haa, bagus akhirnya. Loceng. Haa, mungkin dia buka TV. I have soap. Sebab konten. Kalau jual macam dah kan, jual tahi. Jual tahi, kenapa nak beli? Tetapi, loceng dari konten macam Haji Mat. Haa, tengok. Ada satu video Haji Mat buat. Sampai ada orang jalan pakai topi kan, dah Haji Mat pakai topi Instagram tu. Aeroplane naik atas. Dan tu video dia. Tapi dia dah buat konten. Macam orang macam kembak, macam viral kan. Dia tak payah, tak upah pakai terbang tu. Dia sendiri pergi kat apa terbang. Apa terbang, dia jalan ke luar tu. Apa terbang bergerak dulu.